Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Semuanya, bertemu lagi bersama saya Cipapoy di Pangeran Post Channel. Penggunaan identitas kependudukan digital kepada masyarakat terus diupayakan di Cel Kota Pagaralam. Inilah beritanya. Kita sudah melakukan sosialisasi khususnya kepada OVD untuk identitas kependudukan digital ini. Kita juga telah uji coba pembuatan IKD untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Pagaralam, baik itu ASN hingga tenaga kontrak untuk dapat melakukan pembuatan KTP IKD. Di kantor Disdukcapil, demikian dikatakan Zaili Oktozaf Fitri Abidin SSTV, Kak Sela, Pagaralam Post Channel.